Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Ramadan. Okey, seperti yang kita tahu, sebelum-sebelum ni kita dah belajar banyak benda, iaitu kita belajar bahan kejuruteraan. Kita belajar macam mana proses pengeluaran besi dan keluli. Kita belajar lagi macam mana rawatan haba ke atas keluli berdasarkan nilai karbon. Kita belajar lagi jenis-jenis bahan. Kita belajar jenis relau. Semua kita dah belajar. Untuk minggu ni kita akan masuk topik mengira. Ini topik mengira. Topik mengira untuk kejuruteraan. Dalam asas kejuruteraan, asas paling asas yang kamu perlu tahu adalah asas statik. Topik ni yang kita belajar. Kita perlu tahu dulu asas statik kejuruteraan. Asas statik kejuruteraan adalah berkaitan dengan fizik. Fizik yang kamu belajar. So dalam ada sedikit-sedikit yang berkaitan dengan fizik. Okey, kita masuk. Dalam topik ni kamu akan belajar tentang pengenalan daya sebagai skala dan vektor. Skala dan vektor kamu akan belajar tentang leraian daya, paduan daya, keseimbangan daya. Kemudian kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua dan hukum Newton ketiga. Yang ketiga kita akan belajar tentang macam mana nak melukis gambar rajah badan bebas daripada daya yang kita perolehi. Kemudian daripada gambar rajah badan bebas tersebut, macam mana kita nak selesaikan gambar rajah tersebut. Kita masuk. Sebelum kita masuk kaedah mengira, kita kena faham dulu apa maksud daya ni. Daya ni adalah satu tindakan yang dapat mengubah jenis gerakan sesuatu jasad, seperti memulakan, menghentikan, memecutkan, melambatkan dan mengubah arah gerakan. Maksudnya dekat sini, daya ni dia adalah satu tindakan, tindakan yang dapat menggerakkan sesuatu jasad ni. Dia tak kisahlah dia menggerakkan ke apa, jasad ni kita tak tahu dia dalam keadaan terpegun ke, bergerak ke. Bila dia dinamakan satu jasad, daya dikenakan ke atasnya, daya tersebut dapat memulakan, menghentikan atau memecutkan. Itu adalah daya. Daya dapat membuat sebegitu. Kemudian, daya ni akan bertindak pada satu objek mengikut objek yang berjisim tersebut akan mengalami pecutan dan perubahan halaju. Maksudnya dekat sini, contoh kita letak satu kereta, bukan kereta lah, kita letak satu kayu. Kemudian kayu tersebut kita letakkan dia sebagai pegun, atau kita mudahkan kita letakkan dia sepegun. Kemudian kita kenakan satu daya ke atasnya. Kita kenakan, kita tolak ke, kita buat apa, kita tarik ke. Kayu tersebut dia akan mengalami pecutan dan perubahan halaju. Itu maksudnya bila tolak dengan tarik tu adalah daya. Itu kita namakan satu tindakan. Maksud daya adalah satu tindakan. Kita tindakan apa tadi? Kita tindakan tolak ataupun tarik. Kemudian, daya adalah suatu kuantiti vektor yang mempunyai arah dan magnitude. Satu kuantiti vektor yang mempunyai arah dan magnitude. Arah dan magnitude. Nanti kita belajar apa maksud arah dan magnitude ni. Okey, daya dalam unit daya adalah Newton N. Dalam kiraan nanti wajib kita letak N sebagai unit SI dia. Okey, kita masuk konsep daya sebagai skala dan vektor. Daya sebagai skala dan vektor. Skala, suatu kuantiti yang hanya mempunyai magnitude sahaja. Apa maksud magnitude? Okey, sebab kita masuk dulu vektor. Vektor, suatu kuantiti yang mempunyai magnitude. Magnitude ni apa maksudnya? Ukuran saiz sesuatu benda. Maksudnya dekat sini, ukuran saiz sesuatu benda. Kita ada saiz baju. Saiz baju kita apa? M, S. Contohnya kita ada saiz. Saiz kasut. Saiz kasut kita apa? Saiz kasut kita 40. Saiz kasut kita 36. Saiz kasut kita 8. 8 US, 10 US. Dan arah petunjuk kedudukan. Arah ni apa? Arah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Yang lagu TikTok, kiri, kanan.
itulah arah. Okay, kita tengok konsep map dia adalah konsep daya. Kita ada skala, kita ada magnitude, vektor mempunyai magnitude dan arah. Kamu boleh ingat ni. Okay, kita tengok contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kuantiti skala, kita ada jarak, laju, jisim, isi padu, suhu, masa, rintangan, panjang, arus, kuasa dan tekanan. Contoh jarak-jarak kita ada apa? Jarak kita ada meter, kilometer. Laju-laju kita ada apa? Jisim-jisim kita ada kilogram, kita ada gram. Isi padu kita ada meter, mililiter. Masa kita ada apa? Kita ada hari, saat. Okay, kemudian kuantiti vektor. Vektor kita ada hal laju, sesaran, jutan, daya, berat, momentum dan impulse. Ini semua kita akan belajar nanti. Okay, kita masuk untuk leraian daya. Leraian daya, kalau dalam universiti kita tak panggil leraian daya. Leraian daya ni maksud tersirat daripada Bezos force. Maksudnya dekat sini, bila kamu di universiti nanti, dia takkan sebut leraikan daya tersebut. Dia akan sebut resolve the force. So kamu kena ingat, kita akan belajar leraian daya. Leraian daya adalah suatu daya yang dileraikan kepada dua komponen daya yang seranjang. Maksud komponen daya yang seranjang adalah paksi Y dan paksi X. Daya F dileraikan kepada dua komponen berseranjang dan masing-masing mempunyai magnitude F cos theta dan F sin theta. F cos theta ni, F sin theta ni adalah berada pada paksi X dan Y. Kemudian leraian daya dileraikan kepada dua komponen, iaitu komponen mendata Fx dan komponen mendegak Fy. Ini adalah mendata apa Fx? Mendata paksi X. Komponen mendegak paksi Y. Okey, kat sini formula untuk kita gunakan leraian daya adalah teorem Pythagoras dan nisbah trigonometri. Okey, teorem Pythagoras, apa formula ni adalah A square plus B square equal to A square, tinggi, hypotenuse. Kemudian kita akan belajar, okay, nisbah trigonometri kita ada sine, opposite, hypotenuse, cos, adjacent, hypotenuse, tan, opposite, adjacent. Opposite pun bertentangan dengan sudut. Kalau formula saya hafal dia dalam senayu. Sin opposite apa? Tan. Hypotenuse lah. Saya tak handsome. Sin T per H. Cos adjacent, hypotenuse adjacent apa? Sisi. S. Kalau saya handsome, tan sama dengan opposite. Opposite apa? Sisi. Opposite tan. Tan tentu timah suka. Ha. Adjacent apa? Sisi. Itu formula saya. Kalau saya tak handsome, kalau saya handsome tentu timah suka. Itu formula saya hafal dari dulu sampai sekarang. Okey, kita masuk. Kita tengok macam mana nak faham leraian daya tersebut. Untuk leraian daya, kita ada paksi Y dan paksi X. Dari paksi Y tersebut, kita ada force. Force daya. Force adalah daya. Bila dikenakan satu force, kita resolve dia, kita leraikan dia kepada garisan berseranjang. Apa garisan berseranjang? Paksi Y dan paksi X. Daripada garisan berseranjang tersebut, kita akan perolehi sudut. Kita kena tahu sudut tersebut berada di mana. Kalau sudut tersebut berkedudukan di paksi X, kita namakan dia sebagai sudut theta. Sudut theta ni, bila sudut theta berada pada paksi X, paksi X tersebut kita namakan dia sebagai F cos theta. Dan paksi Y dinamakan sebagai F sin theta. Kita tengok. Kalau sudut tersebut berada pada paksi Y dan sudut tersebut kita namakan dia sebagai alpha. Bila alpha berada pada paksi Y dinamakan sebagai F cos alpha dan paksi X dinamakan sebagai F sin alpha. Boleh ingat ya. Dekat sini kita ada sin theta sama dengan
FY per F. Sin opposite hypotenuse. Sin opposite dia FY per hypotenuse dia F force. FY sama dengan FC theta. Cos theta. Cos adjacent hypotenuse. Cos adjacent dia apa? FX. Cos adjacent FX per F hypotenuse. So FX ni sama dengan F cos theta. Kita tengok untuk alpha. Cos alpha. Cos alpha. Cos ejection. Ejection FY. Cos alpha ejection FY. Per F hypotenuse. FY sama dengan F cos alpha. Kemudian sin alpha. Sin alpha. Sin alpha ejection. Opposite. Opposite dia apa? Opposite dia FX. Opposite dia paksi FX. FX per F. FY sama dengan F sin alpha. Okay, kita tengok macam mana saya formula yang kita boleh dapat daripada ini. Okay. Okay, dekat sini kita ada, kita bukan ingat. Oh, dapat. Okay, dekat sini kita ada, dekat sini, dekat sini Y dan paksi X. Kemudian kita ada paksi Y dan paksi X. Okay, kita ada satu force, daya. Kita ada satu daya. Okay, kita ada satu daya kan. Kita ada satu daya. Kemudian ada satu sudut. Bila sudut berada pada paksi, bila sudut berada paksi F, itu adalah theta. Bila sudut berada pada paksi Y, itu adalah alpha. Tulis dekat sini theta. Theta adalah sudut. Theta adalah sudut. Theta adalah pada paksi si paksi X. Dan alpha berada pada paksi Y. Kemudian kemudian kita tengok X, bila sudut berada pada paksi X, sudut berada pada paksi X, X akan force akan jadi F cos theta. Y akan jadi, Y akan jadi F sama dengan F sin theta. F sin theta. Okay. Kemudian dekat sini, kalau alpha berada pada paksi Y, Y akan dapat F cos alpha, dan X akan dapat F sin theta. Dekat sini theta berada pada paksi X. Bila maksudnya dekat sini FX, FX adalah F cos theta, dan FY adalah F sin theta. Kalau alpha, alpha macam mana? Alpha FX adalah F sin theta, dan FY F cos alpha, F cos alpha. Ini adalah formula dia yang kamu kena ingat.
Boleh eh, boleh dapat eh. Kemudian okay. Kemudian kita masuk dekat kaedah penyelesaian geraian daya. Kaedah penyelesaian geraian daya. Kita ada contoh, kita baca soalan. Kita ada satu penimbang. Satu penimbang yang dikenakan 300, kita baca soalan. Penimbangkan daya 300 Newton yang dikenakan ke atas mesin pemotor rumput dalam bahagian 3.4. Daya dikenakan ke atas pemegangnya pada sudut theta dengan ufuk. Dengan ufuk, sebahagian daripada daya itu digunakan untuk menggerakkan mesin pada arah ufuk dan bakinya menekan mesin ke bawah secara menegak. Dekat sini daya yang dikenakan cendong. Kita apa yang kita buat, kita kena resolve dia, kita kena cari dia apa yang daya dikenakan apabila kita daya menegak dan daya mendatar. Apa akan jadi? Kemudian kat sini dia lukis daya 300 Newton dikenakan pada mesin pemotor rumput dikeliarkan pada 2.4. Dengan komponen yang bertindak secara mengufuk FX dinamakan komponen mengufuk daya terlerai, dan komponen yang menekan secara menegak FY ke bawah dinamakan komponen menegak daya terlerai. Kemudian magnitude daya terlerai boleh ditentukan dengan cara pengiraan. Kita buat satu garisan mengufuk, buat garisan mengufuk, kemudian daya yang menolakkan itu kita pindahkan dia ke depan. Kita pindahkan dia ke depan, kita nampakkan dia sebagai seperti menarik. Kemudian kita lukis FY, kita lukis paksi FY di mana mengufuk ke bawah. So kita akan peroleh satu segi empat tepat yang mempunyai paksi X dan paksi Y. Kemudian kita deraikan dia, kita deraikan dia, kita dapat lukisan macam ni. B sebenarnya adalah lukisan gambar rajah badan bebas. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak lukis gambar rajah badan bebas. Okey, tadi kita dah resolve dia, so kita lukis dia bagi nampak. So kita ada F, kita ada Y, paksi Y, kemudian kita dapat paksi X. Ini adalah force 300 Newton yang dikenakan tadi. Kemudian dekat situ dia ada bagi sudut. Sudut dia adalah 30 degree. Kemudian bila kita dah lukis, kita resolve, kita leraikan dia, kita tengok dekat sini sudut tersebut berada dekat mana. Sudut tersebut berada dekat paksi X. Apabila sudut tersebut berada pada paksi X, sudut ini adalah sudut theta. Sudut theta paksi X akan jadi FX sama dengan F cos theta dan FY sama dengan FC theta. Kita tulis dekat gambar rajah tersebut. Kemudian langkah satu, kita cari dekat arah FX berapa nilai daya tersebut. FX tadi kita dapat formula FX sama dengan F cos 30. Kemudian FX cos 30, F berapa nilai dia? F adalah 300 Newton. 300 Newton kita masukkan 300 darab dengan cos 30 degree. 30 degree kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.866. Dan jumlah daripada FX, jumlah daya yang kita perolehi daripada paksi FX adalah 259.8 Newton. Newton ni kena tulis ya. Kemudian langkah kedua, kita cari pula FY. FY sama dengan F sin theta. Kenapa sin? Sebab sudut tersebut adalah sudut theta berada pada paksi X. FY F sin theta. F sin theta berapa? 30. F berapa? 300. 300 darab sin 30 kita dapat 0.5. Jadi 300 darab 0.5 kita akan peroleh 150 Newton. Oleh itu FX adalah 259.8 Newton dan FY adalah 150
Newton. Kita dah dapat daya yang dikenakan apabila kita menolak sebuah ufuk dan menegak. Kemudian kita tengok contoh 2. Contoh 2 dia bagi dua kabel. Dua kabel F1 dan satu kabel F2 yang mempunyai diameter yang sama telah diikat pada sebuah rantai. Daya 100 Newton dan 500 Newton telah dikenakan pada dua kabel tersebut. Hitungkan magnitud daya pada kedudukan ufuk dan menegak pada daya F1 dan F2 yang bertindak darjah 37. Diminta magnitud. Magnitud daya pada kedudukan ufuk. Ufuk, baksi, X. Menegak, baksi, Y. Dia cakap daya 100 Newton. Daya 100 Newton ni apa dia? Kita tengok soalan. Dia sebut F1 dahulu. Maksudnya 100 Newton ni mewakili force 1 dan 50 Newton mewakili force 2. So daripada soalan, kita lukislah gambar rajah badan bebas. Daripada gambar rajah badan bebas ni, kita akan perolehi, kita tulis perwakilan dia force 1. Force 1 adalah 100 dan force 2 adalah 50. Kemudian daripada tu kita resolve dia, kita leraikan dia, kita akan dapat fx dan fy. Kita akan dapat fx dan fy. Okey, simbol ni adalah, sebelum tu masuk ini, kita tengok dulu kat sini. Sudut berada dekat mana? Sudut berada dekat paksi X. Kedua-dua belah berada pada paksi X. Maksudnya dekat sini, X adalah cos. X adalah cos dan Y adalah sin. Okay, kita mula resolve dia, kita mula selesaikan dia. Dekat sini, anak panah. Kita nak resolve dia, kita kena buat macam ni. Ini maksudnya adalah sum of. Dalam bahasa Inggeris adalah sum of. Sum of Fx. Dalam bahasa Melayu adalah jumlah fx. Jumlah fx, kenapa kita letak simbol ke kanan? Maksudnya kita nak leraikan dia, kita nak selesaikan dia ke arah kanan. Maksudnya semua kanan adalah positif. Arah ke kanan adalah positif. Maksudnya dekat sini kita tengok fx1 dan fx2. fx1, arah fx1 ni ke mana? Ke kanan. Maksudnya kita resolve tadi, kita selesaikan dia tadi, kita assume dia tadi ke kanan. Maksudnya kita, bila kita assume dia ke kanan, 100 cos 30 fx1 adalah positif. fx1 adalah positif. Kemudian tambah sebab kita nak jumlah fx. Kita nak jumlah fx. Kita tambah jumlah fx. Kemudian kita letak kurungan. Kita letak kurungan kenapa? Sebab fx2 songsang. Kenapa songsang? Kita assume tadi, kita jangkakan semua force ke kanan, tetapi force untuk fx2 ke kiri. Maksudnya fx2 ni bertentangan. Kita kena letak negatif. Negatif 50 cos 45 degree. Cos 45 degree. Kita kena tulis fx1. Kenapa boleh dapat ni? Sebab fx1 adalah f cos 30 degree. So kita tekan kereta, kita akan dapat fx sama dengan 51.25 Newton. Kemudian kita tengok, tadi kita dah dapat fx. Kemudian kita gunakan kaedah yang sama, kita cari fy. Fy kita assume, maksudnya assume kat sini saya jangkakan untuk kiraan saya, saya letak ke atas adalah positif. Maksudnya ke atas adalah positif. Jumlah Fy sama dengan Fy1 dan Fy2. Okey, Fy1 adalah F sin 30. Sebab apa? Sudut berada pada paksi X, Y akan jadi sin. Tambah dengan, sebab apa tambah? Sebab dua-dua daya tersebut
menuju ke atas. Kita assume tadi force akan menuju ke atas, maksudnya dia mengikut arah yang kita assume. Bila arah yang kita assume ni dia diikut, maksudnya kita hanya letakkan dia dua-dua positif. Kita darabkan dia, kita tekan kalkulator, FY kita akan dapat 85.35 Newton. Itu ni penting eh. Oleh itu FX sama dengan 51.25 meter dan FY sama dengan 85.35 Newton. Okey. Gambar rajah ni adalah kita panggilnya resultant force. Sebab sini kita perlu belajar apa itu resultant force. So kita assume F sebab apa? Positif. Positif. F positif dia ke atas. FY positif dia ke atas 82.35 Newton. Dan FX kenapa dia ke kanan? Sebab kita assume dia ke kanan dan kita dapat jalan, kita dapat jawapan adalah positif. Maksudnya dia ke kanan juga. So merah ni apa? Merah ni adalah resultant force. Lepas ni kita akan masuk. Okay. Okay, sekarang kita dah habis untuk leraian daya. Kita masuk pula ke paduan daya. Paduan daya adalah resultant force. R adalah R. Paduan daya resultant force. Tapi untuk secara bersama kita akan sebut sebagai paduan daya saja, bukan resultant force. Resultant force ni disebut di universiti nanti. Okay. Resultant force. Paduan daya adalah gabungan dua atau lebih daya menjadi daya tunggal yang boleh menggantikan daya asal dan memberi kesan yang sama. Dia menggantikan daya asal dan memberi kesan yang sama. Kemudian dia gabung dua force tu, dia akan jadikan satu force. Tu adalah paduan daya. Force adalah daya, jangan keliru. Kemudian simbol untuk daya diwakili dengan dua anak panah yang sama dan sehala. Ha, ini simbol untuk paduan daya. Yang ketiga, formula untuk daya paduan adalah result R. R kita wakilikan sebagai resultant force equal to set Fx square plus Fy square. Formula ini sama dengan teorem Pythagoras di mana R square equal to Fx square plus Fy square. Okay, kita tengok kaedah melukis paduan daya. Kita ada dua. Kaedah yang pertama adalah segitiga dan kaedah yang kedua adalah segi empat. Empat selari. Okay. Untuk kaedah segitiga, kita sambungkan dua, kita sambungkan ekor bagi daya yang kedua kepada daya yang pertama. Kita sambungkan ekor yang sama dengan ekor ni. Kemudian ekor daya A akan terus ke daya B. Ini adalah resultant force dia bentuk segitiga. Kemudian untuk kaedah segi empat selari, kita ada dua force juga, dua daya juga. Daya yang dikenakan, satu kita ke atas, satu ke bawah. Kita samakan dua ekor ni, sambungkan dua ekor bagi yang daya utama kepada daya yang kedua. Kemudian daya paduan akan berada di tengah-tengah. So dia akan jadi segi empat selari. Kita tengok contoh yang ketiga. Contoh daripada resultant force ni lah. Tengok ni, namanya adalah free body diagram. Gambar rajah badan bebas. Ini daripada gambar rajah tersebut, kita leraikan dia, kita resolve. Kita resolve, kita akan dapat. Kita tengok kat sini, sudut ni adalah sudut apa? Sudut adalah sudut theta. Kenapa saya cakap sudut theta? Sebab sudut tersebut berada pada paksi X. Sudut tersebut berada pada paksi X. Dan force yang diberikan adalah, daya yang diberikan adalah 75 Newton pada daya yang pertama. Daya yang kedua adalah 150 Newton pada daya yang kedua. Kita resolve dia, kita leraikan dia, kita akan dapat macam ni. Kita tahu bila delta paksi X adalah cos, paksi Y adalah sin. Okey,
Simbol ni adalah simbol jumlah. Sum of. Maksudnya jumlah daripada fx. Hasil tambah fx adalah fx plus 1 tambah fx 2. Maksudnya force x 1 tambah force x 2. Kita assume force tersebut ke mana? Kita assume force tersebut ke kanan. Maksudnya bila ke kanan, force fx ni ke kiri kan? Bila force fx ke kiri, kita letak dia minus tambah 150 cos 30. Sebab apa kita letak, kita tambah? Sebab kita assume ke kanan dan force untuk fx2 adalah ke kanan. Maksudnya bila kita tekan calculator, kita akan dapat 10.05 newton untuk fx. Kemudian untuk fy, fy1, kita dengar fy1 arah dia, kita assume dia ke mana? Ok, fy1, fy untuk sum of fy, hasil tambah fy, kita akan assume dia ke atas. Bila kita assume dia ke atas, fy1 arah dia ke bawah, maksudnya dia negatif. Dan fy2 arah dia ke bawah juga, maksudnya dia negatif. Kita tengok kenapa dia sin, disebabkan kita perolehi theta. Bila theta, maksimal akan jadi sin. Okay, jawapan adalah negatif 167.4 newton. So, maksudnya force yang kita assume tadi, dia akan bergerak ke bawah juga. Maksudnya dekat sini kita lukis fx ke kanan dan fy ke bawah. Kita akan peroleh daya paduan dia macam ni. Kemudian, apa maksud daya paduan? Okay, kita tadi kita hanya leraikan dia, kita resolve. Tapi kita belum dapatkan lagi daya paduan. Kemudian kita telah gunalah daya reflux, formula daya paduan, iaitu R. R equal to set fx square plus fy square. Kita dah dapat dari nilai fx 10.05 square plus fy, kita dapat tadi 167.4 newton. Tekan calculator, kita akan dapat nilai 167.7 newton. Ini adalah resultant force dia, daya paduan dia. Ok, langkah 4. Lepas kita dah dapat daya paduan, kita kena cari sudut daya paduan tersebut. Sudut ni, sudut theta. So, theta kita guna formula tan theta opposite adjacent. So, tan theta fy per fx opposite adjacent fx. So, kita dapat tadi fy berapa? Negatif 167.4. Untuk kiraan sudut, kita kena letak negatif. Untuk kiraan resultant, kalau kita letak negatif pun, dia akan tetap dapat positif. Sebabkan kita ada set, kita ada square kat sini. Kita ada persegi kuasa 2. Maksudnya tan theta negatif 167 mewakili fy per 10.05 newton mewakili fx. Kita akan peroleh tan theta bersama dengan negatif 16.66 dan theta adalah negatif 86.56 degree. Kita tulis degree Okay, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, dia menunjukkan satu jasad yang dikenakan empat daya. Satu jasad yang menunjukkan yang dikenakan empat daya, hitungkan magnitude dan arah daya paduan tersebut. Okay, dia bagi semua arah tersebut ni menuju kepada satu jasad ni. Macam mana kita nak melukis gambar rajah badan bebas? Kita nak melukis gambar rajah badan bebas, kita kena tarik force ni ke sini. Kita pindahkan force ni ke sini, pindahkan force ketiga ke bawah, pindahkan force empat ke atas. Kita akan peroleh macam ni. So, bila kita dapat FBD dia, kita dapat free body diagram, gambar rajah badan bebas, kita selesaikan dia macam biasa. Tengok dulu sudut dia macam mana. Sudut berada pada paksi X. Bila sudut berada pada paksi X, maksudnya
X tersebut adalah cos dan Y adalah sin. Sudut ini adalah sudut theta, bukan sudut alpha, sudut theta. Okey, kita assume. Kita tengok. Kita cari, kita assume, kita jangkakan semuanya ke kanan. Semua daya ke kanan. Dan semua daya ke kanan, hasil tambah fx, fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah fx4. Semua fx kita boleh tambah. Okey, hasil tambah kesemua kanan. Kita tengok fx1, fx1 di mana fx1 ke kiri. Ke kiri maksudnya dia negatif. Fx1 berapa? Nilai dia adalah 20 Newton. So dia negatif 20. Fx2, fx2, fx2 mana? Fx2 25 cos 40. 25 cos 40 dia ke kiri. Dia ke kiri dia negatif 25 cos 40 plus. Tambah fx3 cos 40. Fx3 cos 40 dekat mana? Dekat kanan. Dia menuju ke kanan, maksudnya dia positif 10 cos 40. Tambah fx4, fx4 dia hanya menegak, maksudnya dia tak mendatar. So kita, nilai dia adalah kosong. So kita kira dia, kita akan dapat fx sama dengan negatif 31.49 Newton. Okay, kemudian untuk Fy, Fy kita jangkakan dia semua daya ke atas, hasil tambah Fy kita akan peroleh Fy1, Fy2, Fy3 dan Fy4. Fy1 apa? Fy1 kita tengok kat sini, Fy1 kita tak ada sebab kita hanya ada Fx1. Sebab Fx1 ni mendatar, so kita tak ada garisan menegak untuk Fy1. Maksudnya Fy1 kosong. Tambah dengan Fy2. Fy2 dekat mana? Fy2 dekat force 2. Fy2 adalah 25 sin 40. Tapi dia menuju ke mana? Menuju ke bawah. Dia menuju ke bawah, maksudnya dia negatif 25 sin 40. Tambah Fy3. Fy3 mana? Fy3 berada pada kanan ni. Dia menuju ke bawah juga. Bila dia menuju ke bawah, dia negatif 10 sin 40. Tambah, kenapa Fy4 positif? Disebabkan dia menuju ke atas. Dalam kiraan tadi, kita assume dia menuju ke atas. Maksudnya dia positif. Kita kira-kira, tekan kalkulator, kita akan dapat hasil tambah Fy sama dengan 7.5 Newton. Langkah kedua apa kita kena buat? Kita kena cari resultant force dia, paduan daya dia. Kita akan dapat paduan daya sama dengan R set Fx square plus Fy square. Fx apa kita dapat tadi? Fx negatif 31.49 square tambah 7.50 square. Kena tulis negatif ni untuk jalan kira ya. Kemudian kita akan peroleh jawapan dia 32.37 Newton. Kemudian apa kita perlu cari? Kita perlu cari sudut theta. Sudut theta adalah tan theta Fy per Fx. Tan theta Fy per Fx. Fy apa? 7.50 per negatif 31.49 negatif. Kita kena wajib tulis. So theta kita akan dapat negatif 13.40 degree. Okay, kita dah habis uraian daya dan paduan daya. Kemudian kita akan masuk, kita akan masuk keseimbangan daya. Keseimbangan daya adalah equilibrium force. Equilibrium force, kena ingat eh, equilibrium force. Keseimbangan daya ni berlaku apabila jumlah daya paduan adalah sifar. Daya paduan tadi apa? Hasil tambah, hasil tambah semua daya dan menjadikan dia daya tunggal. Sebila daya tunggal adalah sifar, itu kita namakan dia sebagai equilibrium force. Keseimbangan daya. Daya tersebut berlaku keseimbangan.
Kemudian, apabila keseimbangan berlaku, tiada daya yang dikenakan ke atas jasad tersebut. Bila dah berlaku keseimbangan, maksudnya tiada daya yang dikenakan dah. Daya tersebut kosong. Kemudian, apabila mencapai keseimbangan, sesuatu jasad wujud dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju seragam. Kita daya boleh menggerakkan dan mengekalkan objek dalam keadaan pegun. Itu adalah fungsi daya juga. Bukan dia menggerakkan, memecutkan dia je, tapi dia mampu mengekalkan objek dalam keadaan pegun. Kita tengok contoh Jambatan Pulau Pinang. Kenapa Jambatan Pulau Pinang ni ada kabel ni? Disebabkan bila tak ada kabel, bila halaju kereta yang tidak stabil dan angin yang dikenakan ke atas jambatan tersebut tidak akan stabil. Tetapi bila adanya kabel ni adalah daya yang digunakan untuk menyeimbangkan Jambatan Pulau Pinang tersebut. Disebabkan itulah Pulau Pinang kukuh sampai sekarang. Jadi contoh yang kedua, dalam pertandingan tarik tali, tali yang ditarik pada arah yang beza berada dalam keadaan pegun apabila dikenakan daya yang sama. Seorang tarik ke kiri, seorang tarik ke kanan. Sebab apa tali tak bergerak? Sebab dua-dua orang ni menggunakan daya yang sama. Bila daya yang sama dikenakan, keseimbangan akan berlaku. Sebenarnya sampai matilah tali ni tak akan bergerak. Okay, kita dah habis keseimbangan daya. Kemudian kita masuk hukum Newton. Pentingnya hukum Newton. Hukum Newton, kita tengok dulu hukum Newton. Teori asas dia, hukum Newton ni, suatu jasad adalah berdasarkan rumusan yang telah diperkenalkan oleh sains bernama Sir Isaac Newton pada pertengahan abad ke-17. Newton merumuskan tiga hukum asas menentukan jasad berada dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Dia yang asaskan Newton ni. So, hukum tersebut dinamakan hukum Newton. Kita tengok hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kekal dalam keadaan pegun atau terus bergerak secara seragam dalam satu hala kecuali apabila daya bertindak ke atas jasad itu dan terus menyebabkan berlakunya perubahan pada keadaan tersebut. Jadi kena faham kenapa saya hitamkan kecuali apa daya bertindak ke atas jasad tersebut. Terfaham sekali lagi, Newton pertama ni dia akan mengekalkan jasad tersebut dalam keadaan pegun atau terus bergerak secara seragam, bukan dalam pecutan tapi secara seragam dalam satu hal kecuali bila daya bertindak ke atas jasad itu dan terus menyebabkan berlakunya perubahan kepada keadaan tersebut. Contohnya adalah dalam hukum Newton pertama adalah inersia. Kita tengok contoh pertama, dia tarik buku ni. Bila dia tarik buku ni laju-laju, buku tersebut, buku yang di atas ni tidak akan terikut disebabkan jisimnya yang mengekalkan dirinya untuk pegun. So, dia akan jatuh ke bawah berbentuk seperti tiada perubahan bentuk. Yang kedua, contoh yang kedua, kita ada duit shilling, kemudian kita ada cardboard. Bila kita tarik cardboard dia lebih laju, shilling tersebut tidak akan mengikut cardboard tersebut disebabkan ada jisim pada duit shilling tersebut untuk mengekalkan dirinya dalam keadaan pegun. Dan kita tengok contoh yang ketiga, kita ada bas, di mana bas tersebut apabila bergerak dalam keadaan seragam dan penumpang akan bergerak dalam keadaan seragam juga. Kemudian tiba-tiba bas tersebut memecut dan penumpang akan mengalami perubahan mengikut arah mereka. Maksudnya kat sini, bila dia memecut, manusia ni, penumpang ni mempunyai inersia. Maksudnya dekat sini, bila dia memecut,
Penumpang akan ke belakang sebab dia terikut dengan inisial yang asalnya. Keadaan pegunnya yang asal. Ha, maksud dekat situ. So, kita tengok hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua adalah di mana menyatakan bahawa sesuatu objek dikenakan sesuatu daya, ia akan terus bergerak dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Ha, daya yang dikenakan, inilah yang saya hitamkan tadi tu, kecuali apabila daya bertindak kat atas jasad itu. Bila daya yang bertindak kat atas jasad ini, maksudnya dia adalah hukum Newton kedua. Pencutan ataupun peningkatan kelajuan adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan dan berkadar susah dengan jisim objek tersebut. Dan nyatakan bahawa kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. Kat sini kita boleh tengok daya bersamaan dengan jisim dan pecutan. So, formula untuk daya adalah bersamaan jisim dan pecutan. Bila pecutan bertambah, maksudnya daya akan bertambah. Dan daripada pecutan, kita akan peroleh, kita tengok dulu F, jisim. M adalah jisim jasad, A adalah pecutan. Dekat sini M, okay, kita tengok contoh. Okay. Kita ada F, kita ada F, M, A. A adalah sama dengan V tolak U per T. V apa dia? V adalah halaju akhir, halaju akhir. U adalah halaju awal. T adalah masa. So, kita akan peroleh F sama dengan M, M V tolak U per T. Ini adalah formulanya. Ha. So, kita tahu perubahan yang berlaku ke atas Newton kedua. Itu adalah kita namakan dia kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan itu. Bila disebabkan force itu berlaku, kita akan mengalami pecutan. Pecutan itu disebabkan laju akhir dia dengan laju awal dia. Ini adalah perubahan momentum tersebut. Kita tengok contoh. Ha, dikenakan daya, kemudian pecutan akan berlaku. Dia menggunakan momentum untuk menolak kereta tu, pecutan akan berlaku. Disebabkan itulah F sama dengan MA. Jadi dengan hukum Newton ketiga, hukum Newton ketiga kita ada menyatakan bahawa bagi setiap tindakan aksi terdapat satu tindak balas reaksi yang sama magnitude tetapi arahnya berlawanan, di mana kita ada satu force, satu daya. Daya W ni adalah daya tarikan graviti ke bawah. Daya tarikan graviti ke bawah. Lepas tu, apa daya tindak balas? Daya tindak balas ni adalah R. Ini adalah daya tindak balas. Apa maksud daya tindak balas? Disebabkan bila tarikan graviti berlaku, meja ni akan kenakan daya menolak dia ke atas. Sebab daya tarikan berlaku ke bawah dan meja ni menolak buku tersebut ke atas. Itu adalah daya yang dikenakan ke atas buku tersebut. Itu namanya hukum Newton ketiga. Okey. Sebelum kita nak mengira, kita kena tahu macam mana nak melukis gambar rajah badan bebas. Gambar rajah badan bebas dinamakan adalah free body diagram.
Gambar Rajah pada Vegas ini adalah satu kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan dengan keseimbangan daya, volume dan geseran. Semua daya yang bertindak ke atas satu jasad dapat dikenal pasti. Jadi dalam satu gambar rajah tu dia bagi, kita kena keluarkan semua daya yang ada pada gambar rajah tersebut. Kita tengok contoh. Kita tengok dulu perkara penting yang kita perlu patuhi ketika menggunakan gambar rajah badan bebas bagi menentukan jumlah daya tindak balas tersebut. Yang pertama, kita kena tentukan jasad yang hendak digunakan bagi menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita kena pasti daya tindak balas yang bertindak ke atas jasad yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, kita pastikan bentuk daya dan arah tindak balas daya yang telah dipertimbangkan dilukis dengan tepat. Kita lihat contoh yang pertama, dia bagi dua tali. Kita tengok sini. Okey, dia bagi dua tali ni. Kita ada papan. Kita ada papan. Kita ada A, cakok A dengan cakok B. Kemudian kita ada tali. Kita ada tali. Ini pemberat 200 kg. Ini X dan Y. Ini sudut dibagi adalah 60. Dan sudut ini dibagi 120. Macam mana dari situ kita nak hasilkan dia, jadikan dia SBD? Kita kena letak sini satu titik. Kita buat kat sini paksi Y dan paksi X dahulu. Y dan X. Macam mana kita nak dapat sudut ni? Macam mana kita nak dapat sudut ni? Sudut 60 kita dah dapat ni 60. Dan tapi sudut ni kita tak dapat lagi berapa. Sini kat sini kita letak kat sini sekai di sini Y dan sini X. Sini kat sini 120. Lepas tu 20 tolak 90, kita dapat 30. So 30, 30 kat sini. So kita dah dapat satu tengkis. Kes paksi Y, tengkis paksi X. Kemudian kita ada satu force, satu force ke bawah, satu force ke bawah. Dia makan mg, force tarikan gravity, daya tarikan gravity. Kemudian kita ada satu daya ke sana. Kita dah resolve ni, kita ada sudut 30. Paksi ni berada pada paksi, dia berada pada paksi x. Dia adalah theta. Maksudnya dia adalah f sin f cos 30. Dan paksi y, F sin 30. Dan untuk force hari ini kita ada 60. Sini adalah F cos 60. Dan ini adalah F sin 60. So kita dah lukis dia FBD. Ini adalah FBD. Kita lihat contoh yang kedua, macam mana kita selesaikan dia. Okay, nampak tu. Contoh yang kedua kita ada, kita ada tali yang sama, kaedah yang sama macam tadi. Tak perlu kita skip lagi, kita dah tengok tadi. Kita tengok kereta ni. Kita tengok kereta ni macam mana dia jadi macam tu.
Okay, untuk laman utama box ni, okey, trailer ni ditarik ke kanan. Trailer tarik kanan tu adalah dia punya daya yang dikenakan. Kita letakkan dia sebagai P. Letakkan dia sebagai P, daya tindakan. Kita namakan dia daya tindakan. Kemudian saya lukislah, kita tak nampak kat sini. Okey. Kita ada satu. Okey, kereta. Okey, dia satu kereta dia tarik kan kat sini. Sebelum kita nak buat FGD, kita kena lukis dulu dekat gambar atas tersebut. Ni kereta ni ditarik maksudnya dia bawa satu force, kita namakan daya tindakan. Kemudian kita ditarik oleh daya tarikan graviti, daya tarikan graviti W. Kemudian kita ada, bila ada daya tarikan graviti, kita ada daya tindak balas. Daya tindak balas R. Daya tindak balas adalah R. Kemudian bila dia bergeser, dia tarik kotak tersebut tanpa roda. Dia tarik kotak tersebut tanpa roda, maksudnya dia ada friction. Friction ditarik ke sini, maksudnya geseran akan berlawan dengan arah gerakan tersebut. So friction adalah geseran. Kemudian sebelum kita lukis, kita kena tentukan di mana paksi Y dan paksi X. Paksi Y kita tentukan macam ni, X dan Y. So kita lukis, kita dah dapat sini tu, kita lukis. Kita lukis Y, kita lukis X, Y dan X. Okay, bagaimana puas yang kita dapat tadi? Kita ada okay, kita ada R, kemudian kita ada P, kemudian kita ada W, kemudian kita ada friction F. So kita dah dapat FBD, gambar rajah bebas. Okay, kemudian gambar rajah yang kedua, tapi kali ini kotak tersebut sendok, ditarik ke sana. Kita ada satu force tindakan, daya tindakan. Kemudian untuk daya graviti adalah 90 degree, dia mesti menegak. So daya tindakan graviti berada pada W. Kemudian tindak balas dia mesti menegak dengan objek, tindak balas adalah R. Kemudian kita ada daya tindak balas untuk bila kita tarik menaiki bukit. Bila kita tarik menaiki bukit, kereta tersebut dia menaiki bukit kan. So kereta tu dia menaiki bukit, mestilah dia ada daya tindakan yang untuk menolak kotak tersebut jatuh ke bawah. Maksudnya kat sini kita ada lagi satu daya tindakan. Kenapa kita ada sin delta? Sebab kita assume dia XY adalah sengit X dan Y. So kat sini kita dah kena dapat sudut. Kenapa kita nak dapat sudut macam biasa? Sebab nanti kesemua tiga-tiga daya ni akan ada sudut. So susah untuk kita kira. So kita lukis. Kita dah assume dekat gambar, kita lukis Y dan X. Okay, kita ada W, kita kemudian P, P kemudian A, kemudian kita ada W sin theta.
Okey, dalam faktor adalah FBB yang merajah badan bebas. Sampai situ. Okey, jadi buat contoh yang ketiga. Okay, dekat sini kita ada satu tali, kita ada roller, kita ada pemberat. Pemberat ni daya tarikan dia ke bawah disebabkan daya tarikan graviti T2. Kita tarik dia ke bawah, maksudnya dia T2. Dan kenapa T1 dia berada ke atas disebabkan ni adalah tangkal yang menahan daya tarikan tali ni. So kita tarik dia ke atas T1. Nah, FBD ni jadi macam ni. Kemudian untuk contoh yang keempat, kita ada pemberat, dua pemberat. Ini nanti kita akan belajar dua pemberat A dan B. Okey, anak panah, kenapa anak panah ke bawah? Sebab pemberat tu menolak menimbang ni ke bawah. So A ke B, kemudian B kenapa ke atas? Disebabkan ni tangkal ni dia menahan papan ni, dia menahan papan, so force dia ke atas. So L1 dan L2, gambar rajah berlaku macam ni. Kita kena lukis L1 dan L2. Untuk macam ni pula, so dia ada pemberat 20, 10, kita kena lukis balik satu garisan, lukis jarak dia 5 meter, 3 meter, 2 meter. Ok, force, kenapa force dekat sini? Ni adalah pulley, roller, force bergerak satu arah sahaja. Dan segitiga menahan pun dia bergerak satu arah sahaja. Dia arah ke atas dan ke atas. Kemudian 20 kg, 10 kg. Kenapa dia menahan ke bawah? Menarah dia ke bawah disebabkan dia mempunyai daya tarikan graviti daripada pemberat tersebut. So, kita dah habis sampai situ. Jangan lupa kita siapkan latihan dan teruskan usaha anda, untuk menyiapkan semua tugasan ya. Terima kasih, jumpa lagi pada masa akan datang.